ya kayak mau berkah. Mun Vicky beri naik dari tembok napa? Kan?
Bismillahirrahmanirrahim.
I'm
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Segenap Dewan Guru Pembina PAUD yang 36 tahun, segenap wali murid, wali santri, kepala Madrasah Diniyah Awwaliyah Taklimiyah Al-Aula Kembangan, para wisudawan, wisudawati PAUD TIKA dan Madrasah Diniyah yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi ini hari kedua kita melaksanakan rutinitas agenda tahunan. Cuma bedanya saya lihat lebih meriah hari ini ketimbang kemarin. Tokansu tidak menyangat makin karena saya syuting dengan anak-anak yang masih tak berusaha semuanya. Jadi beri tak berusaha kiat kembali semua buring-buring lah. Karena dia senawian yang alia dia suka. Nah, sekarang ini anak-anak PAUD tidak terasa sudah 3 tahun, ini tahun ketiga. Lalu Madrasah Diniyah ini sesungguhnya umurnya paling tua. Ini sesungguhnya kalau dihitung dari berdirinya Al-Aula ini paling tua. Karena dulu Labbe sepertama kali nikah, yang pertama kali ada di sini ini Madrasah Diniyah. Jadi sifatnya sangat sederhana, ya. Alumni-alumni Madrasah Diniyah ini yang pernah menginjakkan kaki di sini, insya Allah paling banyak. Cuma ya karena sudah kadung diukur ke-19 ya sudah, tapi sejarahnya begitu. Jadi para wali murid, kemarin saya sudah sedikit banyak panjang menyampaikan, hari ini hanya memberikan penegasan karena anak-anak area kadile lomudete monakan ke guru bodohan umpahnya aja kencur. Ya ini memang dunia anak-anak. Jadi anak-anak ini salah saja, salah baik lembu. Aku boleh betul. Coba si senawi alia salah. Ya, yang sekar salah. Ya. Yang PAUD sama tika salah. Ya jadi locok. Ya karena memang tidak dibuat-buat kalau anak-anak. Jadi saya bersyukur, alhamdulillah. Ini tahun kedua kita memisah wisuda. Jadi ini nanti akan menjadi berkelanjutan seiring banyaknya lulusan. Karena kalau digabung kemarin semua, digabung beri kapile lo. Takolo terwujud lho Pak. TK PAUD Primadina kayak sekarang lalu digabung kemarin, wali muridnya yang datang ini lain. Ini lo gue lah. Jadi inilah kenapa perlahan-lahan saya kemarin sudah sampaikan, inilah apa perlahan-lahan kita memperluas pengembangan online. Jadi nanti sambung doa
Gusti Allah paringin tika PAUD ini punya gedung sendiri yang permanen. Amin Allahumma. Amin. Kenapa akan nanti kabur apalagi PAUD are kampung meloro. Jadi kampung ya. Murid sebenarnya lokos kelasnya sudah overload. Overload jadi lo gubur. Kelas yang ini murid sebenarnya pagi kita bering bumbu dan masuk ke kelas. Ya ada wajah nama topo. Maka saya minta ke kepala sekolahnya ini, ke kunjungnya, ke Bu Mariamnya, ke yang menangan etika, kalau di al-aula nyokon tolong ngegi bumbu tika berpau jeng masuk ke lebih kelas. Mungkin gak terakin gak apa-apa, tapi ketika di dalam kelas itu sudah wilayahnya guru. Ketika sampean harus pasrah ke guru ibadah kenapa insya Allah kepada sekolahnya ini sudah sarjana PAUD, sarjana tika ya. Jadi insya Allah lebih paham, lebih ngerti dari bumbu. Jadi sampean bumbu tika jadi kebetulan ke guru dan tika. Jadi saya minta tolong penekanannya, sambutan saya ini lebih pada fokus bagaimana kita ini tika PAUD ini lebih berkembang ke depan. Dan keinginan saya memang sudah lama PAUD dan TK ini nanti digeser ada di timur jalan, timur jalan. Karena dengan saya pun kemah, nengke kiai peker mantel kedua jike. Amin Allahumma. Amin. Karena bulan nengke Yusuf Tobi pak bu kepala sekolah nengke baik buat TK ngapung ngetok. PAUD ngapung ngetok. Ya mah hari ini udah lemah aja hari kilo mampu. Terlalu juga yakin saya itu lebih terhan dari kepala sekolah. Lebih terhan dari guru. Tapi ya karena kondisi mudah-mudahan ya mau rezeki, mau Gusti Allah beri rezeki. Rezeki kebetulan, logel lo bisa, pasti bisa. Coba maksa kebetulan Nabi dah lirik ni ke kulit lo ini. Contoh. Makanya saya sering katakan kita ini seringkali oleh Allah diberi sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Muntrono lo cek punya, tapi karena kebutuhannya ironi kedidia, ya sudah kita terima. Contoh, nih kan gula peringin contoh yang terbaru nih, gula tipi kilo perjanji sampai makin, ya sama ibu-ibu. Anak-anak tiga kuliah lo kerja aja, tapi kuliah aku yakin ternyata ibu bena kajur aja sebi kuliah ditebang nih kak nih ke sopir. Menurut prediksinya dari Kostrad TNI Angkatan Darat dari Jakarta yang survei mun satu tahun mau ada nih ke sopir prediksi ini kan secara ilmiah le tinggal makin ini kelohon ini. Mungkin Gusti Allah mungkin akan menunggu sesuai kebutuhan kita. Karena secara kebutuhan makin nega aing beni sempurna. Tapi lepada cukup. Dari mortelor bedak pak dari putri ini ke bedak. Ketika untuk santri yang ada saja melocet macet agak cukup sih, agak cukup. Tapi mun pak kedua santri pak mundur 500 jelas kok cukup. Dan ini kan mungkin di Gusti Allah ini kan aing si beban kajur lagi yang nanti akan diangkat di bor oleh Pak Kostrad. Boleh pak ini Pak Kostrad di Jakarta melalui Nengyeni Wahid putrinya Gusdur. Tiba-tiba apa hari ini gula lo minta lo pola-pola tika ini keben tahu adik gedung gula lo minta pakai ibri di negara. Amin Allahumma. Amin. Matur muka. Ini pun pengiran sebuah sendiri ke apa hari. Tidak bisa kita nolak.
mudah-mudahan. Egi, jadi ini selamat dan sukses Madrasah Diniyah sekarang. Madrasah Diniyah tahun ini saya lihat banyak yang diwisuda. Tak kira tadi ini sasanawi yang kawin sudah boleh. Cek jerajin namanya. Mantin cek jerajin. Lepas istri sasanawi bahkan alia. Pak kalau pancilik lebih tertindak di. Lo tahu kok nyaman tuh itu kan lo tahu. Pasalnya make up. Ini yang bagus make upnya apa wadahnya saya tidak tahu. Tapi sejumlahnya tertib. Saya cuci jempol mandi ini. Yang bisa kita amat roh ya. Jadi tolong tunggu. Ini tahun kemarin masih belum sukses melanjutkan madrasah diniyah Gusto. Boleh nitip. Nyokon tolong debu-bu yang lulus diniyah awaliyah makin nikah. Nyokon bisa lanjut lagi dari diniyah Gusto. Diniyah Gusto ini kan kelanjutan makin kurikulumnya kita sudah atur. Tahun baru ini kalau sukses. Badan kedua kata lo suruh masuk. Sale seminggu, dua minggu, tiga minggu. Bah ada apa kira-kira? Bah ada kosong. Kan Ustaz Jabriya. Kan Ustaz Jabriya. Ya Ustaz kan lo kuat sebab hari sehari kita mau recep kata lo dilihat. Jadi tolong didorong bumbu-bumbu. Karena dilihat ini kecaya pun gula. Cuma makin ini setengah wajib. Gula beri ini mesin. Cekin hanya Pak Sekolah SD Malon. SD saya. Tapi mau adinia tak selesai malu mah lo ngaji akan langgel. Lihatlah lo bisa ngaji dan sampai lo bisa ngaji. Ibu ngaji tidak apa. Jadi cuma makinnya gini, cuma ditang tangan HP ni. Kuli yakin mereka bibu bunda lebih HP kapi dulu sendiri. Ya punya HP semua. Tak, no, tak. Benda sakit kan bagus. Menurut saya HP bagus. Ya itu porno. Kenapa? Karena tantangan terberat hari ini orang tua adalah bagaimana mengontrol anaknya supaya tidak seenaknya menggunakan HP. Paham ya anak-anak ya. Tolong aku boleh makin coba TikTok. Ya, di dan TikToker, ya, jadi bumbu sekali dia buat TikTok dengan aku. Lain dengan TikTok saya itu esennya ngaji semendidik, membisa, ya sedikit niru TikTok saya lah itu. Jadi isinya itu yang edukatif, semendidik, esennya saya berilmu. Lo pernah apa TikToker? Dia cuman canggih, cuman digital, tapi isinya, tolong ya, yang diniaya ya, isinya. Kalau buka TikTok, scroll, ngajinya Gus Bahar, wah itu cap jempol, ngajinya Abalora Jenderal. itu gitulah setidaknya, Gus Bahar, pengasuh pondok, Gus Kautar, itu ngaji yang begitu-begitu, bagus. Yang penting kontennya isinya. Nah, boleh sudah pau tiga sehingga gula mesin dah bumbu. Karena bumbu tiga dan bumbu pau dah. Ibu-ibu muda semua. Karena ya masih kisaran umur 25 ke atas 30-an. Insya Allah kan umur sekian. Jadi tolong gula cek mesin nah, ngaji lagi. Ngaji lah. Diniyah ini kebibulai program sudah TikTok di al-aula ini. Yang tidak mundur, selo mundur, neka mun bisa baik sesanawi ya, neka asuk oleh diniyah usto suni. Karena perlahan-lahan, neka perlahan-lahan. Kule neka makin dibutan gitu. Tapi perlahan-lahan, tolong dicatat, perlahan-lahan mulai nikah makin untuk
ngaji sesing malam, Pak. Ba'da maghrib sampai isya itu hanya setingkat SDMI. Apa? Karena ke depan kita ingin mengembangkan pondok ini lebih tertib, lebih disiplin, lebih teratur. Jadi mun setingkat SD silakan nyaran, tapi wong kampung niku banyak gerak kerja sampai kosong. Hi, ikutlah kerja jek sampai kosong. Ki boleh tuntas ikutlah ker kampung niku makin bisa kalaula. Karena kita nikah ustaz kedua mempahli pemasukan atau kapi gula tidak berbagi dengan gerlanger kapok. Egi akhirnya makin nak bulok lok lok terlo gerlanger kampung nikah kari langger beri. Egi kari langger beri. Saya kau cak kari langger beri ya tade sampai. Nah, padahal yang kisah itu dalam kerja nama polegi berkaitan dengan al-aula, santri, alumni secara sangat ilmu di pakunnya asap bunda tangan itu kan sekarang intinya sekarang bentuk kita ini ingin berbagi dengan masyarakat, dengan berbasis masyarakat. Situ contoh di Ramadan pasangan beri ini kan dikula itu di sampai ibri absen murid ini sampai ibri absen se-ajemaah terawih se-adawusen ini sampai sholat tanda tangan. Jadi kita ingin, kita berkeinginan kuat supaya nikah bisa masyarakat nikah tumbuh boleh pada lebih dimin, pada lebih bumbu na, bapak-bapak na, pada lebih bapak na kelakar-kelakar kampung ni kamu lebat dah parah mengurut pun ni kau entar masuk kelakar tapi masuk kelakar ni ini ada yang ini yang tika ada yang ngaji ikan kelakar dah ada yang tak ngaji ngaji semua ngaji kapi bagus bagus si ngaji bagus mun bisa nanja aja di TV kecuali di paut mun paut aja di TV tapi mun ketika nego masuk ke langkah kenapa ya ciri langkah nego lebih barokah eten punya ciri TV mun gini lo kenapa kita tahu gini paut ini gini ini kita bisa tak bagi ngatem yang ke langkah gini sel mesel ustaz ah jadi jadi tolong nego ingin kita ini ke depan ini ke pesantren ini karena berbasis masyarakat. Jadi harus ada simbiosis beda seekocak saling kerjasama dengan kiai-kiai kampung, ustad-ustad kampung, langger-langger kampung. Karena kita ingin ke depan ini membangun pondok pesantren ini bisa lebih tertib, lebih disiplin. Mulai dalam 2 tahun ini dia sudah membagi, dia sudah mengarahkan yang diniat juga tolong ya, yang diniat ini berapa orang ini kecuali misalkan yang misalkan ada yang mundur keluar tidak apa-apa, tapi kalau masih di sekitar Pak Kun deki masuk diniat Gus Gusto siap ya macet ke seorang siapku siap Wongkuan apa boleh saya nak buat serius itu lesok kok saya sekolah lagi dia melolong ibu saya dengar tidak apa-apa mungkin sibuk berdengar sekolah ini ya berdua sudah nikah ini ke persepsi yang salah menjadi ponku kurang baik kurang tepat aduh niser dan anak niser dan anak ibu sekolah SD itu guna-guna dia cukup sehingga malam yang jadi TV ini ke orang tua saya tidak memberikan ruang waktu anaknya belajar bermain ajar main ajar main jangan dikira menyebabkan dunia husto atau kentori kok pakai pespanan dan kan kita ini ingin ya sambil diajak sosial masyarakat sosial akan cerita jangan dikira bukan ini memasang angan pakai ngirek ke pikel moni nedok maka sampai alia minta keluar melolong makin
Bahaya mo na sabi ayo minta kelon bagi bini. Bu, minta agelon ni mo. Ya, jadi harus diajari mandiri. Yang penting kan kontrolnya. Kontrol. Sebenarnya kontrol ni kan HP-nya sampai jeli. Jangan-jangan ibu-ibu ini beri HP seminggu lalu jeling sekali hanya. Tak mau degi pakai ngejeling, pakai nganu, mi'ana di password. HP-nya di password? Saya enggak. Di password apa enggak? Ah, embu leja kalau enter ke anak. Jadi makin negatif nih. Degi pakai ngale, tapi seru. Kiri titi anak-anak wahli mampu. Ya, wah keluar dari rumahnya. Tidung ini kira sokai. Ya, ngampul. Nah, jadi mau jadi anak aja aku ngampul. Ngampul ya, batinnya entar tidung lo kira sokai gitu. Jadi tolong, ini dalam rangka termasuk wisuda hari ini. Wisuda hari ini, jadi kita bagi, alhamdulillah, ini lebih sudah lebih bagus tahun beriki ala kadarnya gini-gini kilo siap Dewan Guru lo siap, Kepala Sekolah lo siap jadi izin dapet dosen lebih beda, sekarang sudah lebih baik, lebih tertib dan tahun depan mudah-mudahan lebih bagus lagi, lebih pencet boleh syawi sudah lebih siap santri dini lebih banyak ya insyaallah gue berkeinginan selo pindah kento makin hanya pau tika dengan dini ya hanya beda lokasi nih kento selainnya ke makin lawanan akan digeser ke al-aula 2 yang kita akan rencananya kita mulai bersama dengan 1000 hari wafatnya Habak ditandai nanti dengan kita akan sholawat bersama insyaallah dengan Habib Syekh dari Syuruh. Mudah-mudahan ini sebagai tonggak, sebagai catatan sejarah. Mudah-mudahan karena dinia tika ini cukup lama, tika ini umurnya 20 tahunan kan. Asal 19 ya. Sebenarnya 20 tahun mungkin ya. Karena 20 sebenarnya 20 ya. Karena dulu saya merintis tiga ini ya. Pertama muridnya saya masih ingat betul itu Jakro sama Mbak Diranya ini murid pertama tiga. Jadi sekarang sudah tidak terasa umur 19, 20. Mudah-mudahan semuanya nanti tika cek lupain pesen boleh. Ini ke pahitnya akhirnya saya melihat sambut. Maka lo mau cek kiai yang pakai kenyan yontak nih. Misalnya asampu maka mau gula mau wisuda nih lo mau cek kiai. Karena mah boleh lagi saya lo bisa sambut deh. Maka alami maka isyon cek lo tahu pun di sini gitu. Maha kerator, maha yang ilmu boleh lo jadi nakit. Jadi nakit boleh gak dong. Boleh lo mau cek utama boleh mau cek dari Banten. Kiai kan cek di Banten. Lebih itu tuna. Abi isyon yang juta. Tapi di nakit boleh. Jadi boleh mak lelong macam boleh dari macam kecuali makin teror macam mau sholawat bersama jadi di al-aula boleh macam rata nur boleh beri orang boleh dengan saya terus salam boleh orang orang nanti al-aula nanti insyaallah kalau dah bulan hari santri atau haul kedua nak apa neo boleh macam rata bisa mungkin buku wahana ke lebar api pokok lebar api namun makin ikan kronnya ke lo bisa ibu dan bunga ini lo bisa jadi kita ini makin gini kan itu jadi berdumur paham mencet kelas telutuk jadi kelas itu dua lo sakit tes protes bagi murid kada kenapa makin gini cecen beria dan bagi murid tak ada pendapat cicit beria. Bukan ucap kepada sekolah. Saya enggak kepada lagi. Ini ala kadarnya.
penting kita bisa temu silaturahim, bisa foto-foto lebih padanya. Nah, makin ada foto, ibadah support foto nih. Nah, ada adu foto. Mungkin sudah ada tu foto nih, gak kurang naram. Mohon panggung puna pakai preman kilo kentoran nih, gak makin ceri setahu sekali yang pakai agresi sengaja. Ngarep lo kok banyak. Pak makin hentar kami juga sampai polisi minus makin pak preman ngarep boleh dan nega makin jadi ember kesatin dulu lepas lagi ke pangeran sampai nega makin nega nimpi MK macam sehat nega sampai sampai nega. Jadi segala itu nak boleh ada garangan garangan. Jadi segala pun kebi doa sedih minum, sedih nangkan, sedih letikan, sopun, sedih pekatas. Masa depan kita, insya Allah, munsampian adidi anak mangkeni pengaji. Ipa madrasah di dia, ipa sekolah di dia, pagi na ipa SD. Makanya bulan ini lo mendirikan SD, ada apa? Karena kita ingin bisa kerjasama dengan SD. SD ini kan sebenarnya harusnya sekelompokan raja ketika. Ada apa? Karena ketika SD nanti itu beban tanggung jawab tugas guru di SD itu tidak terlalu berat. Kenapa? Karena sudah ya beberapa hal sudah diberikan pengajarannya di TK. Makanya tolong ya kepala sekolah guru kerjasama dengan SD. SD pun kerjasama dengan TK, SD pun kerjasama dengan sanawiyah dengan MTs. Jadi kita support SD dari lulusan TK. Lalu begitu juga sebaliknya, nanti SD itu mensupport ke MTs. Ya, jadi ini walaupun nanti ada yang MTs, tidak apa, karena ini setingkatnya ustaz. Nah, nanti kurikulumnya lain, nerusaki pelajaran dunia. Nah, aqidatul awam hafal? Hafal aqidatul awam? Hafal? Nah, itu. Nah, aqidatul awam hafal. Ibriti hibur pelak. Pelak berburung beri, saya seka. Beri le, cekak amaloro. Cekak amaloro. Ini ewe sihur ibriti. Ibriti setingkat dia bisa hafal ni kan sudah luar biasa. Yakin bulembung kita lo kira hafal ini, lo kira hafal. Jadi kemudian lo tahu nak, karena tulis. Keng lo kira hafal, anak nak kentok madrasah ini ya hafal imriti. Namun saya pun duk makan imriti selagi apa lagi pagi berpengertian lah. Lebih kurang dengar apa kita kan. Jadi mun bisa. Kita kan lo kenapa nyok mun? Jadi mun secara umum, mun nyok secara pribadi kan lo buat segitu. Kita bisa tore papa mun duka kata tore. Mun lemun du bisa ngaji. Mun lemun du itu. Beri saya bisa, beri saya mau mundur. Lagi lo tahu kita nih lo, lo nih. Jadi, ya mun bisa ngaji. Kenapa? Karena ya dengan di pondok ya pasrah ke kita, pasrah ke dunia, pasrah ke ustaz-ustaz gitu, pasrah ke pesantren. Karena menuntut ini lebih saya, kontrolnya lebih gampang. Jadi kontrol lebih gampang. Jadi boleh nyokon, mun bisa, mereka lulus SD, paling tidak menuntut terlalu tahun. Sehari ya, mereka itu terlalu tahun. Pak bisa juga kita hadiah sekitar terlalu tahun, menuntut tahun. Nika insya Allah ngaji nah insya Allah kebetir tapi mulai lo mundu pai berlangkan lo ngaji lima mudzubillah enki karena jadi mulai makin mulai banyak curhatan dari alumni dari bumbu dari ya setelah dirangkum bumbu bapak-bapak rektor zaman makin lo susah lo bisa ngatur anak nah lo bisa yatur soro ngaji pakai ngetar lengdelenga. Nah, tapi punya pemunduk insya Allah, walaupun semak munle akad atau seje pemunduk gila oleh man pelik
mengikuti aturan pondok. Kira kurang nyaman dek nak pembikul pon buki kentok karena berbasis masyarakat. HP yo diakhir. Tapi saya cemas melanggar di sita seminggu. Orang tua lo kira bisa nyita HP anak. Melarat sih nyita HP anaknya ke melarat. Nah, tapi mau nih kentok pembikulnya dilegalkan oleh santrinya di HP. Keng harus hati-hati. Melanggar titik jual waktu ya kita ambil, dititipkan perwari seminggu, bisa sebulan. Karena kan kula cerita sekolah pahala ketika dia si mudung nih kan becek menengah makin alhamdulillah nih hidayah dari Gusti Allah bisa bimbing ngajina bisa neka-neka hasilnya nih punya aku sasa makin bimbingnya menengah toh nih kan pilihnya dua menakal meleng. Boleh insya Allah bisa adidi seperti ngereng tua pas rapat udah itu senakal itu ngapa boleh insya Allah boleh bisa mendidik, bisa menyelesaikan walaupun nakal itu ngapa seperti cak toro itu bireng tua mempah ketika minggu dan nega pahareng tuanya lalu boyong hei aduh jangan mendengi luar dan nega atau menolak kuat ini biasa pah keluar tapi mun bertahan semelih makan di gula kentor gula neremah santri pindahan serakal serais itu neremah kapi karena apa gula ruhnya pesantren di gula takut apa bahwa pesantren itu harus memang mendidik dan mengarahkan anak-anak yang kurang perhatian kurang perhatian sekali nakal macam di rentuan lagi liu pun melolok menggunakan yang hanya sewaktu waktu ngobrol ini hanya sewaktu betok jadi neka lagi mengatorok lo ero gula ngobrol lo ero gula gigi tapi mau gila gula gula gigi maka jin neka takok neka ya ini punya jin kan neka ini kasi aja neka maka neka letak lu ke gula sarang jin tapi alhamdulillah pahit bapak 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 musuh bergula raja jadi insya Allah kita nikah bersama seluruhnya ustaz, guru, semuanya mari bersama-sama tika, paut, madrasah dunia ini kita rawat bersama, kita kembangkan bersama, kita jaga bersama, kita ayomi bersama ini ya termasuk ya nulang ya ustaz ini kan ada ustaz tugas baru nanti ganti lagi tiap tahun ini berganti. Nah, mudah-mudahan semuanya kita pada intrik pada ijaga bi Gusti Allah ya nyampun dari Gusti Allah supaya kita pada sehat tapi pada lancar umur tapi pada barokah tapi tegak ajar tapi amin Allahumma amin. Cukup sekian wa'alaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Empat tanggal lahir, Bangkalan, 29 Oktober.
Sri Sudawati selanjutnya, nama Olivia Ter.